Hai semua, hari ini aku akan bikin cemilan. Aku bikin stik kentang keju. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya ya. Untuk bahan-bahannya, di sini aku ada 500 gram kentang, ini nanti akan aku rebus. 100 gram tepung maizena atau 10 sendok makan. 100 gram keju. Dan ini ada garam dan merica. Nah, pertama-tama aku akan ngerebus dulu kentangnya. Ini kentangnya bisa kalian rebus atau kukus ya. Nah, ini udah mateng, akan aku angkat dan tiriskan. Sekarang kentangnya akan aku tumbuk sampai halus. Jangan lupa masukin merica dan garam. Ini aku tumbuknya pakai ulekan aja. Nah, kalau udah halus, kita masukin keju. Lalu masukkan tepung maizena sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah tercampur, kita ulenin pakai tangan ya. Nah, ini cukup. Sekarang akan kita bentuk. Nah, kalau kalian nggak punya rolling pin, kalian bisa cetak aja pakai tangan. Tinggal ambil sedikit bagian, lalu kita gulungkan pakai tangan. Nah, karena di sini aku pengen cepat, jadi aku akan pakai rolling pin. Sebelumnya aku taburin dulu pakai tepung maizena. Lalu aku potong-potong pakai cuti. Nah, sekarang aku akan ngegoreng ini stik kentang kejunya. Ini aku pakai apinya api kecil cenderung sedang ya. Nah,
Nah, kalau misalnya udah agak kokoh, baru kita pisah-pisahin. Kalau misalnya ada yang menempel, pakai spatula aja. Tapi jangan pas masih basah langsung kita bukain ya, karena nanti akan hancur. Jadi nanti aja kalau misalnya udah agak kokoh, goreng sampai warnanya itu kuning keemasan. Nah, ini udah matang, akan aku angkat dan tiriskan. Nah, ini dia stik kentang kejunya udah jadi. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe ya. Makasih.